Saya Bapak Samdi, veteran perang kemerdekaan Republik Indonesia dari 45 sampai 49. Waktu persiapan yang dinamakan dengan SO 1 Maret itu sebelumnya dikumpulkan dulu di Budean, di pasar itu. Saya dari Tentara Pelajar Peleton 3 Aliadi itu diberi briefing itu mengenai perlengkapannya dari Bapak Sarjito yang berupa biskuit satu kantong dan satu kantong lagi berupa nasi aking. Kalau nasi akingnya itu ada tidak puder tapi ya krikil-krikil itu nasi akingnya. Kalau yang biskuit itu seperti bakpia kecil-kecil itu. Khasiatnya itu luar biasa, setelah makan itu rasanya, terutama di, setelah minum itu perut merasa kenyang dan merasa besar perut itu. Nah itu terus untuk jalan, untuk lari, pokoknya kekuatan itu berlipat-lipat ganda, tidak merasa payah, pokoknya penuh energi gitu. Dari PMI terus diserahkan pada komandan masing-masing itu. Memang itu sudah diatur, ada Pak Nas, Nasution, Pak Dirman, Kawilarang, Bambang Sugeng, Wali Kota yang pertama itu kan Pak Purwo, Kusumo. Sebetulnya yang berjasa besar menurut kesehatan dengan itu, tadi biskuit dan nasi aking menjadi kuat itu, yang jasa yang terbesar ya Pak Sarjito itu yang menyehatkan kita. Kalau tidak sehat ya akhirnya tidak bisa pegang senjata, manggul senjata, jangankan sampai lari, bertempur. Kalau tidak sehat kan kesehatan itu mahal harganya.